Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan Manggung Service. Kali ini ada sebuah servisan kipas angin dengan merek Miyako. Ini dia kendala kipas ini, putarannya pelan. Namun untuk mengetahui seperti apa kendalanya, mari kita coba saja. Kita colokkan stekernya dan kita pencet dulu ke speed 1. Kita lihat seperti apa. Ya, tidak berputar. Kita pencet speed 2. Sama juga tidak berputar. Speed 3 tidak berputar juga. Oke. Kita cabut dulu stekernya. Dan sebelum dibongkar kipas ini, dalam kali ini saya hanya ingin berbagi, bukan bermaksud menggurui, dan kita belajar bersama dan sama-sama belajar untuk memperbaiki kipas ini. Oke, langsung saja kita eksekusi dan kita bongkar kipas ini. Oke, ini dia sahabat telur-telurku semua, kipas angin sudah saya bongkar. Untuk yang pertama kali akan saya coba cek kapasitornya dulu, apakah kapasitor ini masih kapasitasnya masih normal atau tidak. Akan saya potong terlebih dahulu di sini. Kupas dulu covernya ini. Ini dia kabel sudah saya kupas dan akan saya coba ukur memakai avometer digital. Oke, kita coba untuk pengukuran dan perhatikan di layar monitor avometer ini. Kita coba ukur. Ya, kapasitor ini ternyata resistansinya tidak ada. Ini dengan kapasitas 1 UF, 450 volt AC. Setelah kita ukur, coba kita putar dulu selektor ke 2 mikrofarad. Kita lihat seperti apa. Ya, satu mikrofarad pun tidak ada. Oke, akan saya coba ganti dulu kapasitornya ini. Akan saya coba kapasitor bekas ya. Kalau untuk yang baru saya tidak ada stoknya. Ini saya mempunyai kapasitor bekas dengan kapasitas 1,5 mikrofarad. Ini dia. Oke, sorry kayaknya kurang jelas. Kameranya ini yang kurang bagus. Oke, dan jelas ini kapasitasnya 1,5, sementara bawahnya cuma 1 mikrofarad. Oke, akan kita coba sambungan dulu di sini. Kalau memang berhasil dengan penggantian kapasitor ini, berarti kapasitornya yang bermasalah. Oke, kita coba colokkan ke listrik. Kita pencet saklar ataupun speed satunya. Oke, ternyata berputar dia. Ya, speed 1, 2, 3 berputar.
P3 makin kencang. Oke sahabat, berarti kendala kipas ini hanya ada pada kapasitor yang resistensinya, kapasitor sudah menurun dari 1 UF setelah kita ukur tadi dengan avometer, ternyata tidak ada 1 UF ataupun 1 mikrofarad. Oke, bagi sahabat-sahabat dulur-dulurku semua, jika mengalami kendala kipas angin sampean semua sama seperti ini, coba saja ganti dengan kapasitor, karena kalau diputar pakai tangan, as dari dinamo ini masih ringan sekali. Jadi coba ganti saja kapasitor, mudah-mudahan dengan penggantian kapasitor kipas angin sampean semua bisa normal seperti semula. Oke, tutorial kali ini sampai di sini dulu, dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi para sahabat YouTube semua, dulur-dulurku semua dimanapun sampean berada. Oke, itu aja. Kipas ini akan saya rapikan terlebih dahulu, dan nanti kita coba kembali setelah dirapikan semuanya. Oke, ini dia sahabat, kipas sudah terpasang semua, dan saatnya untuk mencoba kembali. Kita colokkan dulu steker ke listrik dan kita onkan dulu ke speed 1. Ya, dia berputar, ini dia angin sudah kencang. Kita coba speed 2 nya ya, makin kencang dia. Speed 3 nya seperti apa kita coba. Iya, makin kencang dia seperti baru lagi. Oke, itu aja sahabat, terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah mampir di channel ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.